PT Kereta Api Daop 3 Cirebon, Jawa Barat tetap merawat sarana secara berkala, meski tidak ada satupun kereta penumpang yang beroperasi. Seperti terlihat pada Selasa siang, perawatan sarana kereta api tersebut diantaranya genset, gerbong, AC, roda pengereman, rel hingga lokomotif. Tak hanya itu, saat penyimpanan kereta di waktu yang cukup lama ini, kereta harus tetap digerakkan agar pelumasan bearing roda dan pelumasan di kereta pembangkit tetap berlangsung, sehingga pada saat kereta api kembali beroperasi tidak mengalami gangguan. Nah, keretanya itu kita wajib untuk melaksanakan pemeriksaan ya Mas ya, dengan masa pandemi ini bahwa terjadi penyimpanan kereta yang mungkin ada kan waktu cukup yang agak lama, sehingga kami melakukan pemeriksaan setiap saatnya untuk memastikan bahwa kehandalan sarana kereta, khususnya kereta, bisa menjamin kepuasan pelanggan untuk kereta api. Namun ketika terjadi penyimpanan tersebut, tidak lupa kami melakukan pergerakan kereta supaya pelumasan-pelumasan bearing mau juga pelumasan-pelumasan di engine di genset kita tetap berlangsung, kita jalankan per hari per 3 hari untuk gerakan langsirnya, gerakan maju mundur kereta untuk memastikan pelumasan bearing, dan juga menyalakan genset minimal 30 menit per hari untuk peredaran pelumas di engine. Perawatan berkala ini bermacam-macam, mulai dari perawatan harian, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, hingga perawatan tahunan. Jumlah total kereta yang tidak beroperasi di Daop 3 Cirebon sebanyak 93 kereta, yang terdiri dari kereta eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Enjang Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan.